Ini Pak, iya. Teman-teman sekalian, saya sekarang berada di Desa Kabiraan, jalan menuju Tamarindi, di depan kantor BPP Malunda yang hancur ya akibat gempa yang lalu. Ini kalau kita perhatikan sudah tidak layak lagi ya. Mestinya ini bisa dirobohkan saja dan sebaiknya dibangun kembali oleh pemerintah. Saya mungkin sampaikan kepada mungkin pemerintah kabupaten, provinsi, pemerintah pusat, saya pikir perlu dibangun segera agar tempat kantor penyuluh maupun orang-orang yang ingin berhubungan dengan pertanian bisa menempati kantor ini. Saya rasa terima kasih banyak ya. Inilah kondisi BPP di Kecamatan Ulumanda yang sangat memperhatinkan akibat dari gempa yang terjadi pada bulan Januari beberapa bulan yang lalu. Di sini kondisinya ini sudah mulai ini sangat berbahaya kalau kita berada di dalam bangunan tersebut ini, karena ini sudah mulai ambruk ini. Hati-hati. Bangunan. Sudah tidak bisa ditempati lagi bangunan ini. Dalam rangka melayani pelayanan kepada masyarakat BPP Ulumanda mendirikan sementara ada Ibu Alia Peru, betul-betul hebat ini ya. Saya tidak tahu ini Alia Peru gimana caranya naiknya ini kalau begini kondisi ini Pak Arifin ini, waduh. Inilah kantor sementara BPP Ulumanda dalam rangka melayani masyarakat yang membutuhkan.